ya. Nah, untuk Anda, apakah Anda seorang penggemar meme? Nah, jika iya, tentu saja situs 9gag ini tentunya bisa memberikan satu berita baru untuk Anda. Betul. Kemarin ini para penggemar situs ini menggelar sebuah acara yang dihadiri oleh CEO 9gag. Apakah Anda seorang yang suka membaca meme? Ya, meme memang sudah menjadi fenomena tersendiri di tanah air. Mulai dari sekedar kalimat-kalimat lucu, komik-komik, serta meme seputar selebriti juga sangat digemari oleh para pengguna media sosial serta internet tanah air. Dan salah satu situs web populer tempat gambar-gambar meme tersebut diupload adalah situs 9gag, yang juga banyak dikunjungi oleh para penggemar meme tanah air. Dan melihat banyaknya penggemar meme di tanah air, kemarin baru saja digelar event gathering 9gag di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh CEO dari 9gag sendiri, Roy Chen. Jadi 9gag itu sebenarnya situs untuk sharing-sharing meme atau foto-foto lucu di internet sih. Yeah. Tujuan paling utama adalah supaya sesama 9gaggers bisa bertemu sih. Yang kedua yaitu untuk mempromosikan gamenya Red Dead Redemption yang kerjasama dengan 9gag ya. I come to Jakarta because I want to understand more about Indonesia so that we can know whether we can produce more games and also more meet our local friends here. It's always an amazing experience to meet the 9gag users in real life because you feel that they are so passionate about 9gag and they like 9gag so much, and I think we feel really grateful about that. We started 9gag in 2008. Yeah, it's been some time ago, and I think 9gag, I think it's definitely growing in Indonesia. Probably because people love funny stuff, and then that's why they share a lot on Facebook, on others, a messaging app. I think it's a very interesting market for us. Our plan for 9gag in Indonesia is probably to have a 9gag in Indonesia. That means more local content, more local community, more local meetups, so that we really become part of Indonesia. Dalam pertemuan yang pertama kali di Indonesia ini, cukup banyak penggemar 9gag yang menghadiri acara ini, karena ingin bertemu dengan sesama penggemar 9gag lainnya. Pengen tahu aja, di balik 9gag yang selama ini kita buka itu ternyata kayak gini gitu. Ini buat ketemu sama co-founder 9gag dan lebih tahu sih gimana sih 9gag, hal yang gue biasa banget baca itu setiap harinya, itu tuh gimana pertama kali dibuat gitu deh. Banyak hal-hal lucu, menarik, menyentuh yang bisa kita dapetin dari 9gag, padahal tapi dengan formatnya, karena dia kan format cuman gambar, jadi kita cepet, nggak perlu terlalu dalam, tapi ya distraction yang sangat menyenangkan. Joknya itu nggak garing, selalu fresh setiap hari, banyak banget konten baru, dan ya bikin inilah kalau misalnya lagi sedih, yang paling bisa nemenin 9gag aja. Kamu follow nggak di Instagram? Follow, lucu banget ya. Aduh, video, itu sangat video. Menghibur ya. Itu salah satu anggota komunitas kayak. Komunitas, kamu komunitas? Nggak tahu, karena suka banget. Upload sama. Dong videonya, video lucu. Gitu. Nanti ya. Kira gag gitu.